sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Ibu Wakil Wali Kota, sahabat-sahabat kami Forum Polres Bule Daerah, ada Pak Kapolres beserta Ibu, Pak Dandi beserta Ibu, Ibu Ketua PKK yang saya cintai dan sayangi, tidak ada duanya. Pak Asisten, buat Bu Asisten, Kepala Dinas yang hadir, pimpinan perusahaan, PT Pulau Tantan Timur, PT Indonesia Mandiri, Ketua HIPMI, Ketua Masata, teristimewa Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata beserta jajarannya. Terima kasih buat Dispora, teman-teman dari Korpi, terima kasih juga dari khususnya dari Struktur senam, dan para peserta awal walking day yang sebagian sudah hadir sekalian yang berbahagia. Salam olahraga. Kita kedatangan aksi ibu kota dan juga kebanggaan tinggal di kota yaitu Mbak Ines Malanipa. Terima kasih berdiri Mbak Ines. Nah ini orang kota tapi berkiprah di Jakarta. Nah, artinya apa? Bahwa orang kota pernah kiprah. Anak sekalian dari Pocil SMP SD YPK kita mau terima kasih pada kepala sekolah dan orang tua Pocil yang telah memberikan semangat. Alhamdulillah Pocil kita ini yang terbaik se-Kalimantan Timur. Nah, kita doakan nanti mudah-mudahan Pocil kita ini yang mewakili Kalimantan Timur bisa menjadi juara tingkat nasional. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu kita senang dan bangga hari ini kita bisa memperingati Hari Olahraga Nasional AURNAS yang dirangkai dengan Hari Batik dan juga Hari HUT TNI dan juga HUT Lantas Polri Bontang dan juga nantinya insya Allah kita juga akan memperingati Hari Jadi Kota Bontang yang ke-23. Semoga hari ini dan juga besok akan datang lebih baik pada hari kemarin dan Bontang ke depan semakin jaya, semakin mandiri dalam ekonomi dan semakin mantap dalam usaha ekonomi kreatif dan ekonomi mikro dan juga semakin maju pariwisatanya. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, tentu kita semua sadar bahwa kesehatan itu sangat penting bagi kita semua. Saya ingin sampaikan kebetulan juga saya kata Korpi kita Provinsi Kalimantan Timur di perayaan Hari Olahraga Nasional. Ketua Umum kami Pak Hayono Isko menyampaikan bahwa sekitar 70% penduduk Indonesia itu kategori sehat. Tetapi kategori bugar hanya 15%. Ini pertanda bahwa tidak semua masyarakat kita benar-benar memahami bahwa olahraga itu penting dalam hidup kehidupan ini. Maka saya ingin mengingatkan bahwa kesehatan dan kebugaran itu penting. Sehat belum tentu bugar, tapi bugar sudah pasti sehat. Nah, maka dari itu sehat kita juga bisa mendapatkan penyakit-penyakit yang belum menular. Seperti orang yang kurang olahraganya perasaan itu sehat tapi kurang olahraga itu juga berbahaya. Bisa stroke, bisa kena serangan jantung, bisa gagal ginjal, hipertensi dan semacam. Tapi kalau sudah bugar, insya Allah jauh dari penyakit-penyakit yang menular tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, setiap hari kita wajib untuk berolahraga minimal 10 sampai 15 menit. Ya goyang-goyang dikit lah. Kita bisa lihat alhamdulillah hari ini betapa semangat para teman-teman kita dari pimpinan perusahaan, dari teman-teman Forkopimda, dari instansi vertikal yang lain. Alhamdulillah saya melihat tadi menyaksikan dari pagi di samping kiri kanan saya ada Pak Kapolres, ada Pak Hasto dan Dominko, luar biasa semangatnya.
Saking semangatnya tiga kali kota ganti gaya struktur Pak Bos dan Pak Hasto masih begitu terus jamnya darinya sampai kecolek kanan kiri baru sadar dia bahwa ternyata keluar dari instrumen struktur struktur penari. Saya lagi noleh ke kanan ada ibu asisten tiga juga saja kayaknya luar biasa lain daripada struktur juga ini ada beda, tapi yang hari ini begitu mengagumkan saya ustaz ahli kita Pak Rifai luar biasa semangatnya ya. Mana Pak Rifai? Nah, semangatnya luar biasa beliau ini juga ikut jalan sampai selesai, luar biasa itu pertanda bahwa kita harus sadar bahwa penting untuk sebuah kesehatan dan lebih penting lagi sehat dan kita bukan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin sampaikan seluruh masyarakat kota bahwa saya bersama Ibu Wakil di tahun 2022 ini kita akan memulai untuk sebuah perwujudan Kota Bontang menuju kota pariwisata dan menuju kota sentra UMKM dan ekonomi kreatif. Insya Allah, kita telah mempunyai batik khas untuk kota. Kita juga akan mempunyai nanti pesat harga di kota, kita juga akan meluncurkan yang namanya Udang Kota. Insya Allah. Di samping itu, di harga di kota, kita juga akan meluncurkan ekonomi kreatif. Di sekolah rumah kreasi milenial. Itu bapak untuk membantu para pelaku-pelaku ekonomi kreatif dan UMKM agar mampu berkreatif, mampu berinovasi dan rangka meningkatkan produktivitas untuk menuju kemandirian ekonomi khususnya ekonomi keluarga. Mohon doa dan dukungan semuanya. Insya Allah di perubahan ini begitu banyak kita event yang akan kita lakukan untuk apa? Untuk menciptakan ekonomi kreatif dan menambah para pelaku-pelaku ekonomi mikro dan di tahun berikutnya akan lebih banyak lagi event-event yang akan kita kegiatan yang akan kita laksanakan dan insya Allah akan tumbuh seluruh pelaku-pelaku ekonomi kreatif, tumbuh pelaku-pelaku ekonomi mikro, UMKM dan insya Allah kunjungan wisata di Kota Bontang akan semakin meningkat. Di tahun ini, di tahun Desember kita juga akan meluncurkan UKM Center. Insya Allah, mudah-mudahan di akhir tahun kita juga akan meluncurkan UKM Center. UKM Center ini akan menjual seluruh produk-produk kota. Dan seluruh tamu-tamu di kota, tamu Porkopinda, tamu perusahaan